Laksana sementara itu sudah terpenuhi umpan tarik nomor punggung 6 kembali lagi, nomor punggung 17 kembali lagi, ada Surakolo kembali lagi, bola kandas dalam kaki saudara langsung selaku tekanan umpan tarik, tenang-tenang saja. Ternyata nomor punggung 12 kembali lagi, umpan tarik menuju belakang melakukan praktik di kesebelasan di Surakolo, angkat kembali saudara-saudara dan terjadilah tendangan-tendangan bekas saja dari Jatuh Raja untuk dari Kudus Gaba Alkohol tempat mata kasir hari ini akan melakukan tendangan bekas satu rebuka angkat kembali rupa-rupanya berbahaya sekali angkat terlalu cepat saudara-saudara dan terjadilah tendangan gawang saja. Sudah dilakukan umpan tarik pendek kembali lagi nomor punggung 12 masih kandas umpan tarik pendek sama terjaga sekali rupa-rupanya bola keluar arena pertandingan dan terkedudak lemparan ke dalam saudara Anto lemparan ke dalam kurang sempurna wasit minta diulang sekali lagi beralih dari tim kesebelasan gol Dapur Raja baru Kokoh sudah lakukan kembali ke arena tenang-tenang saja umpan tarik nomor punggung 9 saudara Sony angkat kembali berbahaya sekali saudara-saudara tenang-tenang saja sabar saja umpan tarik kembali lagi masuk membangun serangan dari Dapur Raja apa yang terjadi saudara-saudara hanya melakukan lemparan ke dalam saja nomor punggung 11 yang ditutup sudah itu kali ini tenang-tenang saja angkat jatuh saudara-saudara dapat diterima manis oleh penjaga gawang yaitu saudara Agus yang cukup lukas kali ini angkat kembali berikan saja oleh pemain-pemain belakang yang ditutup saudara Haji kali ini masih sepela tetap sekali umpan tarik mundur ke belakang kembali lagi lepas kontrol melakukan umpan-umpan yang cukup manis bola pandas dalam kaki saudara Lasin teman yang cukup pandai 1-2-3 angkat kembali mantapnya salah umpan kembali lagi kita yang bayangi ada saudara Lasin masih sepela melakukan praktiku rupa-rupanya bola keluar sudah berikan saja pemain yang cukup cantik masih membahayakan sangat berbahaya rupa-rupanya kita yang bayangi nomor punggung 15 Anto kali ini masih sepela cedurkan saja angkat kembali ada saudara Konda sejumpa dari belakang sangat berbahaya sekali dicetuk sudah lawan nomor punggung 7 salah cepat dibuang saja saudara-saudara oleh saudara Maskon sementara terjadilah lemparan-lemparan ke dalam untuk kesebelasan baru Purwokerto siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam pada sore hari ini kedua tim kesebelasan sedang menunggu datangnya bola ke arena pertandingan sudah kelihatan dari sini itu nomor punggung 12 akan melakukan lemparan ke dalam sudah lakukan ditonton kembali ke arena 1-2-3 dengan kaki kirinya angkat kembali langsung saja ditonton saja ada saudara Haji kesebelasan dari Dapur Raja masih menyusup bola tenang-tenang saja ditonton-tonton ternyata nomor punggung 6 masih menyusup bola kita sama saudara Haji kembali lagi dari Purwokerto masih sekolah umpan tarik lepas kontrol berbahaya sekali 1-2-3 lagi nomor punggung 11 segera angkat kali ini segera Mirko ternyata Mirko terjatuh dan terjadilah tendangan-tendangan bebas saja akan dilakukan oleh pemain dari Dapur Raja dari Kudus apakah angkat tembaknya 1-2-3 angkat kembali berbahaya sekali nomor 3 yang dituju masih menguasai bola saudara-saudara saudara Teo angkat bola ke tengah tolong kembali begitu banyaknya pemain-pemain belakang dari Purwokerto nomor punggung 3 umpan tarik saudara
apa yang terjadi? Hanya merupakan tendangan-tendangan bebas saja, karena lantaran kecil terjadi, sudah melakukan berikan saja ada saudara Haji kali ini melakukan berat itu kembali lagi tepat sekali. Nampaknya salah umpan, sangat berbahaya sekali. 1-2-3 ada saudara nomor punggung waktu 17 kali ini tembak kembali rupa-rupanya lewat cepat sana, aduh bawa saja umpan tarik kembali lagi nomor punggung kita saudara kali ini sudah melakukan umpan tarik angkat kembali berbahaya sekali. Apalah buang saja saudara-saudara. Ya Pak, ayo kocok tembaknya pada sore hari ini. Yaitu saudara Sony akan melakukan tendangan kocok. Yaitu saudara Sony. Sementara kali ini sudah melakukan sepuluh pundar. Yaitu sudut gawang saudara Sony. Angkat kaki berbahaya sekali. 1-2-3 saudara. Ada saudara Kondo. Masih sibuk. Ternyata terjatuh. Angkat kembali. Saudara Sindoro. Rupanya bola keluar dan terjadilah lemparan ke dalam untuk kapuraja dari kuku 1-2-3 angkat kembali. Apalah ketemu sangat berbahaya sekali, begitu keras, begitu cepat. Ternyata apa yang terjadi hanya merupakan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh saudara Sony. Pemain yang cukup handal mundur begitu jauh. Yang secocoknya saudara Sony angkat kembali, cepat sekali. Ada sekali nomor punggung 15 kembali lagi saudara Sony angkat nomor punggung itu, tapi berbahaya sekali, hampir saja nampaknya masih diselamatkan saka kawan saudara-saudara. Apakah hal kucuk tembaknya pada sore hari ini dari Kapuraja itu saudara Rematun akan melakukan tendangan kucuk ancam-ancam saudara Rematun 1-2-3 dan terjadilah tendangan bebas di sebelah kiri. Teman-teman belakang 1-2-3 angkat kaki melintang ke garis tengah sudah lakukan tendang kembali bisa berserta nomor punggung 17 kali ini itu saudara Akmo kali ini angkat kembali saudara Kondo sudah lakukan laki-laki melakukan lepas kontrol kembali lagi angkat kaki teman-teman belakang sangat berbahaya sekali melintang ke garis tengah nomor punggung 3 1-2-3 tiga barisan depan masih mendang serangan angkat kaki gol hampir saja saudara-saudara. Ternyata terlalu tergesa-gesa akhirnya tendangan kurang sempurna dan terjadilah tendangan-tendangan gawang saja. Siapa yang akan melakukan tendangan gawang? Yaitu saudara MJ dengan nomor punggung 3 di sebelah kanan Gemirah Selaku. Pemain-pemain belakang yaitu saudara MJ angkat lagi belakangnya bola mendatar kembali lagi lepas kontrol nomor punggung 12 masuk membangun serangan. Apa yang terjadi? Kembali lagi umpan tarik mundur ke belakang melakukan gerak tipu shooting saja bola ke tengah angkat ke sebelah sana melakukan gerak tipu saudara si jantung bekerja sama masih membangun serangan dihalang-halangi oleh teman-teman belakang saudara jantung angkat lagi berbahaya ternyata dapat dipeluk oleh penjaga gawang saudara Andi melintang ke garis tengah melempar ke tengah laki-laki kandas dalam kaki saudara Wasim sodorkan saja saudara angkat kembali nomor 11 saudara Agus ternyata salah pengertian dapat diterima oleh penjaga gawang. Agus sudah melakukan pengertian nomor 11 angkat kembali nomor 11 saudara Enzo angkat kaki yang ditutup saudara Manang salah pengertian. Itu saudara apa yang terjadi? Lut tembak terbunyi hanya merupakan tendangan bebas saja. Nah,
menang keluar nomor punggung 8. Kembali kembali ke arena, sudah melakukan kembali lagi, pas saudara Renatin, angkat kembali saudara Tewa, tipeskan saja dengan pasukan Zulasi, ada seorang kombo, pemain yang cukup kombo, hati kecil, dua pemain belakang, 1, 2, 3, ternyata dapat diselamatkan saja, ya dibuang saja ke sebelah barat sana, berjadilah lemparan ke dalam, nomor punggung 12, 1, 2, 3, lempar dari menurut ke belakang, langsung saja, tanduk, melakukan gerak tipu, sodorkan saja, bola tambah, tempat itu kembali lagi, ada saudara Lasin sempurut, ternyata pembangun sepeserasi begitu melebar di sebelah umur sana dan terkadirah tendangan bawang. Perkataan pemain dari klub Koraja, ya inilah pemain yang baru masuk nomor punggung 2 menggantikan nomor punggung 9. Nampaknya kembali lagi ke arena, bola sudah diletakkan oleh penjaga gawang, itu saudara Andi, 1, 2, 3, 4 lagi bola melintang ke garis tengah, kembali lagi yang diputus saudara Leo.